Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong-wong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita sedang berkegiatan berziarah. Kali ini kita berada di area pemakaman Habib Haji Al-Hadar, salah satu waliullah di Kota Banyuwangi. Peran beliau semasa hidupnya, Habib Haji Al-Hadar ini, yakni sebagai tokoh penyebar agama Islam di bumi belantangan ini. Nah, untuk tempat makam beliau ini berada di area pemakaman berdekatan dengan makam Datuk Ibrahim Banyuwangi di daerah Lateng Banyuwangi. Oke teman-teman, seperti apa kegiatan kita ziarah pada malam hari ini, terus ikuti dan simak videonya. Dan sedikit cerita teman-teman, sebenarnya Sam Rizky juga kurang tahu mengenai beliau ini kalau nggak dikasih tahu oleh salah satu tukang parkir di Mbah Dato. Ini juga cerita unik ya. Kala itu memang kita bersama tim itu sering memang rutinitas ziarah di makam Mbah Dato. Nah kemudian sama kang tukang parkirnya ini ditanyain ini, gak di makam Habib juga. Nah dari itu penasaran, ternyata Habib Haji Al-Hadar ini juga termasuk penyebar agama Islam di bumi Belambangan ini. Kali ini kita juga tidak sendirian, kita bersama Gus Harir. Monggo Gus Harir sini. Nah, ya, ya, jadi kita bersama Gus Harir akan berziarah ke makam Habib Haji Al-Hadar. Ya nanti sekaligus di video ini Sam Rizky akan merangkum kisah perjalanan beliau semasa hidupnya. Oke, tanpa berlama-lama, simak terus videonya teman-teman. Salah satu ulama Banyuwangi sekaligus memiliki peran penting dalam menciarkan agama Islam di bumi Belambangan, yakni Habib Haji bin Abdullah Al-Hadar. Lahir di Banyuwangi pada tahun 1910 Masehi dan wafat pada 23 Februari 1973. Ayah beliau bernama Habib Abdullah bin Umar Al-Hadar, sedangkan ibunya bernama Syarifah Syifa binti Mustafa Asyikaf. Dari kecil beliau sudah menampakkan akhlak yang terpuji, bersikap baik kepada sesama. Pada usia remaja beliau dikirim oleh ayahanda di Hutan Hadramaut untuk belajar dengan para ulama di sana. Semasa hidupnya, Habib Haji menghabiskan untuk taklim dan mengaji. Habib Haji wafat pada usia 65 tahun pada hari Kamis 4 Muharram tahun 1393 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman di Komplek Makam Belambangan atau di sisi utara Makam Mbah Datuk. Setiap hari Ahad pagi minggu pertama pada bulan Muharram selalu diperingati haul Habib Haji Al-Hadar
oleh masyarakat setempat. Begitulah kisah hidup dari Habib Hadi Al-Haddad, salah satu waliullah yang lahir di Kabupaten Banyuwangi. Semoga amal dan ibadah beliau dan peran beliau semasa hidupnya bisa bermanfaat hingga saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang budiman, para viewer, baik subscriber Sam Rizky, ya seperti itu tadi rangkuman cerita perjalanan beliau dan kegiatan ziarah kita pada malam hari ini. Nantikan kegiatan ziarah kita di selanjutnya. Oke, tetap stay tune ya teman-teman di channel Sam Rizky ini. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Oke teman-teman, sekian terima kasih perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.